Hai, gue yang hari ini bukan gue yang dulu. Gue yang dulu itu... Nah, cara favorit gue nih. Ini gue dan sinetron gue. Ginilah kerjaan gue tiap hari. Disamperin nih si Adi nih. Goblok banget dah si Ahmad. Ini Iki. Dia kecanduan banget sama game online. Sampai-sampai ya ginilah. Lo bisa lihat aja sendiri. Mati nih depan lo. Kalau ini namanya Zul. Makanan tiap harinya itu hoax aja. Nah, ini dia nih si Andre. Kalau si Andre ini lo bakal tahu lah dia kayak gimana. Siapa lagi nih? Oh, sesu. Gua pergi dulu ya. Iya. Nay. Gua pergi dulu ya. Iya. Jalan. Baru tadi tuh ada ibu-ibu. Seng ke kiri belok ke kanan. Hampir mamak jatuh. Kenapa gak sekalian jatuh aja lu? Yang penting lu kan nyampe. Iya. Minum ya? Boleh, 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 boleh. Mas, minum ya, satu mas. Lu kenal si Ginseng kan? Viral lagi dia. Katanya dia ngerebut suaminya Luncita Kuda. Tuh, jiku. Serius gue anjir? Gue tadi baru cek di IG nih. Mana, mana? Nih, ya kan? Nih, coba lihat. Ya kan? Serius gue anjir. Tapi itu mah gak ada apa-apanya. Loh, emang ada yang lain? Tadi gue nonton sinetron dari jendela SD itu. Yang bikin gue kesel tuh si Ahmad. Masa si Hadi gak dipukulin sih di situ? Goblok banget sih dia. Apa memang gue nonton film begitu? Yang dibuat-buat, anjo. Ya biarin. Sinetron itu. Ratingnya tinggi. Nah, kau dipalik, kau dipalik. Udah. Nih, cobain dong. Enak tau. Serius. Wah, gue masih ada cireng. Udah, cobain deh. Maksud goreng aja deh. Cireng gak? Ini aja nih. Ya udah. Enak. Sebab. Ini favorit gue. Separah ini ya, kita hari ini. Hei, makan dulu. Lagi ngeliatin apaan sih, Dek? Enggak, cuma ngeliatin Instagram aja. Emang kelihatannya lagi ngapain? Ya gak apa-apa sih, cuman akhir-akhir ini gue liat lu bete banget. Bukan urusan kakak. Nay, lo kan ada gua. Gua juga kerek tahu dong. Kakak udah dibilangin gak apa-apa ya gak apa-apa. Ya kan gua cuma nanya, kalian aja bisa bantu. Kak, kakak tuh gak ngerti rasanya jadinya kayak gimana. Ya gimana kakak mau ngerti kalau gak cerita? Udah ah, males. Nay, gua belum selesai ngomong, Nay. Kak. Nay.
bener nih. Gak bener. Andre kan? Oh, bener lu. Nih. Coba sini deh. Duduk sini deh. Nih. Ini beneran ada kan? Kan dari generasi. Wah, iya. Jadi gitu. Sama. Tuh buka kenapa tuh? Nih. Bentuknya. Ini bentuknya. Sorry, gua. Gue nanya, pada ngeten apaan sih? Tentunya dipake. Konten lu lah. Lu ngapain coba buat konten kayak ginian? Gak jelas, Pak. Aduh, gak jelas. Sudah. Andre, lihat tuh Andre, yang nonton cuma 5 orang. Andre 5. Enggak guna 5 orang doang. Iya, sembarang tuh nubikin. Main nubikin ke jalan kota, dapat ke uang. Halo coy, lo free kan? Seperti biasa ya. Lagian gue belum lama di sini. Gimana? Udah pesan di bawah? Udah tadi di bawah. Oh ya, by the way, gue udah liat video lu, bagus sih. Tapi oh iya, kebetulan gue mau itu. Jadi gini, makasih ya mas. Oke, jadi gini coy, tadi kan gue abis nongkrong tuh sama anak-anak. Ya di tempat biasa lah. Oke, terus? Nah, gue sedih sih, tapi kesel juga. Kok mereka ngehina video gue ya? Dibilang gak guna lah, dibilang iseng lah, ya pokoknya gitulah. Giliran konten-konten negatif malah dilepas habis. Katanya seru, katanya asik. Walah, ya lu sabar aja. Emang gak bisa lah, lu bikin langsung yang bagus. Dan lu tuh masih banyak minusnya. Dan konten lu tuh gak ngena. Gak ngena? Ingatnya gimana? Jadi gini, pertama, gue suka lu bikin konten yang positif, tapi pembawaan lu tuh boring, ngeditnya juga masih kurang. Atau gini deh, coba lu nonton channel Zona Kehidupan di YouTube, lu belajar lo dari situ. Zona Kehidupan? Apaan tuh? Nonton aja deh, kali aja bisa jadi bodoh menang lu. Oke lah, by the way. Ini video yang gue liat kemarin. Mana coba gue liat nih. Ya Andre nih, ini hebat dia sekarang. Lo inget Tandri kan? Ingat. Videonya viral lo. Wah, demi apa lu? Masa sih? Coba. Nih. Mana. Wow.
Mas. Awal mulanya itu gimana sih? Awalnya sih cuma coba-coba. Memang susah sih awalnya. Tapi makin kesini ya Mas, ya makin banyak. Jadi kenapa enggak saya terusin? Terus yang bikin Mas Andre bertahan itu apa sih? Saya punya inspirasi. Tan Malaka pernah bilang gini, idealisme adalah kemauan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Ya, kata-kata itulah yang jadi pegangan saya. Lihat deh, si Andre. Kenapa si Andre? Gak datang? Kan udah ngomong di grup ya? Bukan itu. Terus apaan? Ya makanya dengerin dulu nih. Konten dia yang kemarin di repost sama Tanggal News. Serius lu? Tuh jengko. Iya deh. Gila. Si Andre kontennya sekarang udah mulai laku. Iya, konten bagaimana memang kena bikin kah? Gue lupa. Ya pendidikan. Coba deh lu cek story-nya dia. Alah, baru juga dari Tanggal News. Ngapain juga coba konten kayak gituan di notice? Kayak nggak ada konten kayak yang lain aja. Ya, kalau dipikir-pikir sih kontennya ada benernya juga. Loh, lo kok jadi nggak asik? Ya emang bener kan dia? Lah, lo sadar nggak? Kan lo sendiri yang ngecengin dia kemarin. Lo bilang viewersnya itu cuma 5 orang doang. Ingat nggak lo? Ya itu kan kemarin. Gua bilangnya sekarang. Alah, serah lu dah. Kalau udah kayak gini, lu masih bisa bilang enggak kalau konten dia enggak guna? Ya kalau gua bilang enggak guna ya enggak guna. Ya deh, terserah. Ayo udah gini. Bisa enggak lu bikin sesuatu yang berguna? Terus enggak bisa kan lu? Kenapa lu? Iri. Bilang bos. Awah. Pede, tunggu kak. Woi, mau kemana kau? Males gua toksik. Jadi apa selanjutnya nih? Kayaknya gua mau bikin konten kayak Andre deh. Jadi apa sih aku bikin? Ya apa kek, tanam singkong, tanam saham, guna dikit apa? Sekarang lagi nontonin konten gue yang hari ini adalah pilihan gue. Pilihan lo gimana?